Yo, balik lagi di channel gua, anjay. Jadi kali ini kita lagi riding dari Ciawi pengen ke Bogor, melewati polisi-polisi. Kita lihat belakang aja. Sekarang tuh jam berapa ya? Jam 10-an. Jadi kayaknya rame polisi. Jadi gua pengen lewat belakang aja biar melewati polisi-polisi, anjay. Oh ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian juga ya. Ya, channel ini semakin berkembang weh. Tapi terserah sih, lu mau nonton juga bebas, mau nggak nonton juga bebas. Jadi kita mulai aja langsung nge-vlognya. Ya, kayak daily-daily observation gitu ya. Gak jelas sih tapi. Sa, biar belok ke kanan lewat mana anjir? Biar belok ke kanan. Lewat Juanda. Muter dulu, ada polisi gak? Enggak, jangan lawan arah. Habis itu belok situ ya? Oh iya, belok situ tuh. Ih, emang bisa? Ada polisi gak? Boleh emang. Ih, si Elsa. Lewat jalan tikus. Oh. Oh. Tuh. Lewat pasar Ciawi. Lain ya teh. Au. Naik MX tuh enak, lewat jalan jelek nggak kerasa. Apalagi depannya kalau diganti ya, sob. Mana? Ada tadi. Tadi tuh ada polisi anjir di daerah mana sih namanya? Botani. Ya udah, gue skip dulu deh, nanti kita lanjut lagi. Tahu? Ya kita lanjut lagi. Ini tuh lihat tuh sungainya bersih anjir. Bersih tapi nggak maksudnya dalam arti nggak sekotor di Bogor. Nggak di kota gitu. Lewat terowongan. Ini tuh jalan pintas kalau kalian mau menghindari polisi gitu ya. Jebret. Au. Loncat. Adau. Lompat yang di belakang. Ini ban gua kayaknya kurang angin jadinya. Enak gitu kalau ngelewatin gua jelegan gak kerasa. Coba ya. Tuh gak kerasa anjir. Tuh jalannya lurus ke bawah. Serem banget ini. Kucing 2, 3 anjay. Ada 3 ya? Kucing. Tadi 3. Gua
stop lagi, nanti kita lanjut lagi. Nih kalau kalian lewat belakang tuh pasti ngelewatin ini nih, pom bensin tol. Jalannya gini anjir. Dulu mah bisa lewat pom bensinnya anjir. Sekarang mah udah dirubah jalurnya. Oh ini wartawan anjir. Pers. Pegal dia. Padahal motornya enak itu ke atas. Tapi pegal aneh. Ini motor gua aja enggak begitu pegal. Oh, mungkin dia dari Bandung ya. Motoran. Tapi gua bingung dia kenapa lewat belakang ya. Padahal motornya ya berisik sih enggak. Kayak bobokan gitu ya. Udah itu apa sih namanya, spionnya ada 4 anjay, 4 gila spionnya. Tapi kenapa lewat belakang? Oh mungkin dia bertugas lewat sini kali ya. Kalau gue kan kalau lewat belakang sini takut ada polisi. Nah kalian pasti lewat sini lah kalau lewat belakang. Tuh, ada bendungan Katulampa Sentul. Ya udah, kita stop lagi. Nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi nih. Kalau kalian lewat belakang tuh pasti kalian lewat sini nih. Serem anjir. Ini tuh kalau waktu itu ada banjir bandang, ini gila tuh sampai ke atas tuh lihat tuh. Sampai jembatannya robek gitu. Patah. Sampai ke sini nih airnya masuk nih. Gila. Tuh, hancur. Miring jembatannya kayak. Serem air. Serem banget airnya. Sini tuh ada ini ya Pak. Kayak pembuatan kayu-kayu gitu. Mebel. Tapi masih mentahan, belum dipoles tuh. Ada sih dia buatnya. Tuh, kayak pintu-pintu gitu. Berapa ya? Ya udah kita stop lagi, nanti kita lanjut lagi, boy. Ini bapak-bapak di depan nggak jelas banget bawa motornya, nggak pakai helm lagi anjir. Goblok, nggak jelas anjir. Tuh, goblok, nggak jelas ya. Jadi kita lanjut lagi, kita udah masuk jalan utama, anjay. Tujuannya ini ke arah Bantar Kambing. Uts. Masih ada padi anjir. Ini jalannya lurus doang terus. Cuman bumpy. Jalannya bumpy banget anjir. Loncat-loncat. Oh. Cuman lurus jalannya. Enak anjir sebenarnya mah kalau di aspal. Ini kan di beton. Banget anjir. Ini carry mau kemana sih anjir?
Wets. Goblok. Bego ya. Ngapain ke kanan bodoh? Ngapain dia ke kanan anjir? Karena yang udah maju duluan. Emang dia enggak ngelihat motor apa? Tuh kayak gitu tuh berbahaya anjir. Bumpy banget. Dan loncat. Woo! Mana ada coba istilahnya. Dia baru keluar yang tadi tuh, baru keluar gang ya. Gang lah maksudnya, jalan lah gang gitu. Tiba-tiba dia langsung ngambil jalan orang anjir, langsung ke tengah jalan. Mana ada. Kecuali kosong. Gak ada orang gitu. Dia bilang 100 meter ke kanan ke kiri tuh gak ada orang. Barulah bebas. Gelonnya angkot. Ih, bapak, kamu lawan arah. Kecuali mobil dia tuh Fortuner gitu. Kan kalau Fortuner tuh dia rotasi putarnya ini apa sih namanya? Wow. Rotasi putarnya pendek anjir. Ini jalannya bumpy banget. Wur. Gila. Tapi ngebut aja terus. Menyeramkan jalannya. Aduh. Wah, apa tuh di depan anjir? Mengerikan tuh kayak gitu tuh. Orang mah pelan-pelan dulu ya, anjir. Ada truk diguling. Ada trik guling, yang baca trik guling. Gila serem banget. Di depan rumah orang lagi. Mengerikan. Serem amat anjir. Hah? Bawa pasir ya? Bannya meledak. Bukan bannya meledak, aksnya patah anjir. Bannya meledak, kocak anjir. Serem tuh anjir. Oh, wow. Ih, kurus amat anjir badannya. Ih, mengerikan. Dia ngapain anjir? Hah? Apa? Ada lubang bukan? Serem amat langsung menghindarnya kayak gitu. Menghindarnya gitu banget. Truk yang kayak gitu tuh tadi anjir, ngeguling. Kayaknya dia ke pinggir teing warnanya atau enggak apa gitu patah. Bawa kayak gitu tuh apa sih pasir. Tuh serem lagi anjir. Mau kemana sih? Gila. Lampu merah.
lampu hijau maksudnya. Lampu merahnya belum. Oh. Lagi enak anjir motor gua gasnya sih. Motornya mah kurang sih. Buat pakai MX enak sih sebenarnya, nggak ada kopling, cuman kurang ngebut sih, CC-nya kurang gede anjir. Coba 150, udah itu nggak ada kopling enak banget anjir. Tapi boros anjir ini motor. Iya lewat Cemanggu gitu. Hah? Ya udah. Ini kita udah di lampu merah. Itu motor apaan? Fiction goblok. Itunya dua. Si bapak mau kemana sih? Itunya apa sih? Knalpotnya dua anjir, Fiction. Ini kita udah di lampu merah Jambu dua. Buru pak maju pak. Bapak maju. 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 Bapak mau kemana? Ini nggak boleh putar balik, woi. Woi, bapak. Gila ini banyaknya. Pengendara liar. Padahal sebenarnya gua kira liar anjir. Ya kenapa nih pada berhenti? Ada polisi kah? Gelo ini mobil si cepat dua. Ini apa nih satu lagi? Atau logistik juga nih. Gak jelas sih bawahnya. Gila itu belok gak pakai sen. Ini jalan enak nih. Jalan apa sih namanya tuh? Apa sih jalan ini tuh? Jalan Pajajaran juga ya, Gor Ahmad Yani meren ya? Lurus doang anjir. Ngebutin aja lagi. Kita skip lagi, nanti kita lanjut lagi videonya.